Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda Prakarsa DPRD yang tercantum dalam Propemperda tahun 2019. Ada dua rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, yaitu tentang pasar pusat distribusi dan serta Raperda Desa Wisata. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BPPerda DPRD Provinsi Jawa Barat sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda Prakarsa DPRD yang tercantum dalam Propemperda tahun 2019. Ketua BPPerda DPRD Provinsi Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan, ada dua rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD, yaitu Raperda tentang pasar pusat distribusi serta Raperda desa wisata. Sedangkan Raperda yang merupakan acuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera dikonsultasikan dengan OPD terkait. Mengawali kegiatan Bapemperda 2019, kita hanya untuk membahas dan menjadwal ke Mamus Propem 2019 dan Propem 2020. Untuk Propemperda yang belum terbahas di 2019 dan akan ditandatangani 2020, itu yang jelas kita usul pada inisiatif ya, Pak. Anggota BPPerda DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, dua Raperda acuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum diselesaikan pada tahun 2019 dan telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2019, yaitu Raperda tentang pendidikan keagamaan dan Raperda tentang rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman atau RP3KP tahun 2019-2039. Yunandar menambahkan, Raperda Prakarsa DPRD tentang pasar pusat distribusi sudah dibahas di periode lalu sampai tahap BPPerda untuk selanjutnya diajukan dalam rapat paripurna DPRD agar segera dibahas di tingkat pansus ataupun komisi. Sedangkan rancangan peraturan daerah tentang desa wisata saat ini akan segera dilakukan pembahasan di BPPerda untuk dilakukan harmonisasi. Untuk dua perda inisiatif akan segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan, baik diajukan ke paripurna maupun dibahas di Propemperda. Yang akan diajukan adalah ke paripurna adalah perda tentang pasar pusat distribusi untuk segera nanti bisa dibahas di tingkat pansus, dan untuk desa wisata ini akan segera dibahas di Propemperda dilakukan harmonisasi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Keagamaan dan perda.